apa? Ini nih wong-wong iki. Oke, Mas. Ancak oke. Iku kok mode mana ya? Kebel ya. Kebel. Banter iki. Banter. Banter. Wis tutuk nisor san. Banter iki lho, banter. Ndak iki mudunan iki, Pak Jam. Ndak. Terus dong, mana sih yang lebih mudunan? Sini, pas yang lewati mentok ini mentok ya? Iya. Mas Berapa mas? Gede mantek dong ya, mantek ya. Abu vulkanik saat ini tepat di depan pos pantau Curang Tuhan. Angin mulai arah mengarah ke utara. Angin dari selatan mengarah ke utara saat ini membuat abu vulkanik tepat di pos pantau Curang Tuhan. Ini sudah dekat. Sudah membahayakan. Warga harus keluar semuanya dari sini. Monggo, teman-teman Bagana bisa merapat. Tapi jangan dekat-dekat ke lokasi. Kita tetap di jalan. Kumpul dari rumahnya Suhani di turutan ini semua pak di turutan semua bongkok kali Thank you.
1152. Cirine ini AWS. 1152 APG turun lebih besar. Rekan-rekannya di pos Curakoboan sudah turun menuju Cilacap kuning. APG turun semakin besar, terlihat awan membumbung tinggi ke atas. Diperkirakan sudah mencapai pos Curakoboan. Kawan-kawan yang ada di bawah mohon hati-hati. Terpantau APG susulan lebih masih. Awan sudah berada di atas pos pantau Gunung Sawur pukul 12.02. Awan membumbung tinggi. Awan membumbung tinggi. Rekan-rekan hati-hati. Informasi terkini 12.03. Saat ini di pos pantau Gunung Sawur. Saya berada di dalam mobil. Hujan turun bersama abu. Kondisi saat ini, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masih aman terkendali. Pos pantau Gunung Sawur. Kondisi PLN padam. 12.18. Kondisi di pos pantau Gunung Sawur. Hujan turun. Kemudian berbarengan dengan abu. Tercium bau menyengat. Kondisi seperti ini. Ini kondisi hujannya, seperti hujan lumpur. Gelap gulita. Keadaan sudah sepi. Sudah mengungsi semua. Ini keadaan Masjid Ororombo. Keadaan sepi. Hujan abu keras sekali. Lampung kuno dulur-dulur. Gelap. Semua sudah sunyi. Sudah kongsi semua. Keadaan di Ororombo. Hujan abu. Alam gaib. Ya apa, Kang? Tak betul. Pecoh. Kang pecoh nanti.